Masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SEL dengan kisaran-besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyelidik.